Jika video ini tembus 100 like dalam satu hari, admin akan kasih giveaway untuk beberapa orang pemenang. Syaratnya like dan subscribe channel ini, buat komen semenarik mungkin dan masukkan nomor dana kalian. Pengumuman pemenang diumumkan setiap admin upload video. Nah, untuk itu teman-teman silahkan like ya, biar syarat yang 100 like-nya tercapai. Oke, lanjut menonton, let's go. Halo bosku, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channelnya Ide Wahyu. Nah, oke bosku, di video saya kali ini saya kembali membahas mengenai website TRX.blue ya. Ini adalah website penghasil cryptocurrency khususnya TRX. Nah, di website ini saya sudah melakukan penarikan ya, banyak sekali ya penarikan saya di website TRX ini. Dan di sini saya sudah melakukan deposit ya senilai 69 TRX. Nah, di sini saya kembali akan melakukan deposit ya untuk menambah penghasilan saya dari website ini, karena setiap deposit ya itu 5% dari deposit ialah maksimal dari atau limit dari penarikan kita. Contohnya di sini saya sudah memiliki 69 TRX deposit dan limit penarikan saya yaitu sekarang 2 TRX ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan utama, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, oke bosku, jika ingin mendaftar silahkan mendaftar ya, karena link pendaftaran sudah saya sediakan di deskripsi. Nah, jika ingin mendaftar, di sini kita disuruh untuk mengisi kolom ya, yang pertama mobile number dan login password atau password ya. Dan jika sudah mendaftar, maka di sini teman-teman tinggal login ya, lalu tekan login di sini, maka secara otomatis kita akan login ke dalam websitenya. Nah, oke bosku, setelah melakukan pendaftaran di sini kita diperlihatkan ya, di sini ada Telegram group, customer service, dan nomor WhatsApp dari admin website ini. Nanti saat kita mengalami kendala ya bisa melakukan menghubungi nomor-nomor yang ada di sini ya. Tekan saja langsung close ya. Nah, di sini bisa dilihat ada dua saldo ya, yang pertama wallet dan promotion. Wallet ini kita bisa menariknya melalui deposit ya teman-teman. Misalkan kita di sini deposit 10 TRX, maka 4% dari deposit itu ialah limit dari penarikan. Sedangkan dari promotion ini kita dapatkan dari undang teman. Jika teman kita melakukan deposit, maka kita mendapatkan 10% yang level 1, 10% level 2, dan 5% yang level 3. Nah, oke, sekarang saya melakukan penarikan di akun promosi ya teman-teman. Dan selanjutnya nanti juga akan saya lakukan penarikan di akun wallet ya. Nah, tekan saja withdraw ya, lalu di sini pilih akun promosi, lalu tekan 6,5 TRX, masukkan kata sandi. Nah, setelah masukkan kata sandi langsung tekan konfirmasi ya, konfirmasi. Nah, di sini withdrawal sukses, berarti sudah sukses melakukan penarikan. Nah, oke bosku, setelah melakukan penarikan di akun promosi, di sini saya akan jelaskan jika akun walletnya habis di sini ya, bisa diambil lagi di trading. Di trading ya. Trading. Nah, di sini banyak sekali ya. Nah, ini tinggal tekan recap. Sukses recap, maka akun dari atau saldo dari wallet akun ini akan bertambah ya. Nah, selanjutnya di sini jika teman-teman ingin mengundang teman dan mendapatkan saldo dari teman atau referral atau saldo promotion, di sini bisa mengundang temannya dengan cara copy link lalu membagikan ke sosial media, Facebook maupun ke YouTube. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, di tim ada 3 level ya, level 1, level 2, dan level 3. Nah, untuk level 1 ini kita mendapatkan 10% ya, sama dengan level 2. Lalu level 3 kita hanya mendapatkan
5% dari deposit orang yang kita undang dari referral ya. Nah, di sini banyak sekali pendapatan saya ya. Di sini banyak sekali pendapatan dari undang teman. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat di profit list. Nah, tadi ada orang yang deposit ya senilai 89 TRX dan saya sudah mendapatkan 10% atau sekitar 10 TRX ya dari deposit orang ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan deposit untuk menambah saldo deposit saya yang 69 TRX dan sekarang saya akan melakukan deposit kurang lebih 100 TRX ya, teman-teman. Tapi sebelum itu di sini buat teman-teman yang ingin menggunakan aplikasinya bisa ya di sini mendownload di APP ya. Nah, cara melakukan deposit yaitu tekan menu deposit ini, deposit, lalu mengcopy address depositnya atau bisa menggunakan QR ya atau kode QR yang ada di sini ini bisa digunakan. Jika tidak mau repot bisa juga mengcopy address ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tinggal masuk ke wallet-wallet yang menyediakan TRX seperti PouchetPay, bisa ya PouchetPay maupun ke Indodax. Nah, di sini saya akan mencontohkan buat teman-teman yang menggunakan Indodax karena sekarang saya akan melakukan penarikan melalui website atau aplikasi Indodax. Oke, langsung saja kita masuk ke Indodax untuk melakukan deposit. Nah, oke bosku, setelah melakukan penyalinan dari link yang digunakan untuk deposit, di sini saya masuk ke Indodax untuk melakukan deposit. Tapi sebelum saya melakukan deposit, di sini saya perlihatkan deposit 6,5 TRX atau withdraw dari website yang tadi ya, yang saldo promosi senilai 6,5 TRX telah masuk ke akun Indodax saya ya. 6,5 TRX telah masuk ke saldo Indodax saya. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk cara melakukan deposit yang menggunakan Indodax ke website trx.blue yang tadi. Caranya masuk dulu ke Indodax lalu masuk ke menu wallet ya, dan di sini kita mencari mata uang kripto yang TRX atau Tron ya teman-teman. TRX, kita scroll ke bawah untuk mencari yang TRX. TRS. Nah, setelah ketemu TRX atau Tron, di sini kita scroll saja ke kanan dan bisa dilihat saldo saya sekarang sudah 100 ya, dan saya akan melakukan deposit senilai 100 TRX ya. Oke, tekan deposit atau withdraw ya. Deposit atau withdraw. Nah, oke bosku, setelah melakukan menekan menu deposit atau withdraw, langsung saja tekan kirim Tron ya, teman-teman. Nah, oke bosku, setelah melakukan atau menekan yang kirim Tron, langsung saja di sini kita masukkan jumlah TRX, biaya TRX, terima bersih. Nah, di sini saya akan masukkan senilai 100 TRX atau 140.000 ya, 100 TRX, biaya dengan terima bersih 5 TRX, lalu pilih alamat penarikan, tekan alamat baru, lalu di sini alamat disimpan sebagai tulis nama saja ya, Wahyu, dan di sini alamat Tron baru tinggal masukkan atau menempel link yang sudah disalin tadi, dan selanjutnya di sini memasukkan PIN Google Authenticator ya, PIN Google Authenticator, lalu tekan kirim. Nah, bisa dilihat di sini setelah saya melakukan atau memasukkan PIN Google Authenticator dan tekan kirim, lalu di sini ada tulisan yang satu langkah lagi kami akan mengirimkan email konfirmasi ke alamat email Anda, silahkan klik link. Maksudnya di sini kita tinggal mengkonfirmasi ya link yang dikirim melalui email untuk mengkonfirmasi apakah kita benar-benar melakukan deposit. Oke, selanjutnya kita masuk ya ke email untuk melakukan konfirmasi dari website ini. Tapi sebelum itu kita tekan close dulu ya. Close. Nah, setelah konfirmasi ya, di sini saya masuk ke email dan bisa dilihat ada dua link ya, link konfirmasi dan link pembatalan. Jika ingin mengkonfirmasi tekan link yang ini ya, yang di atas, dan jika ingin membatalkan tekan link yang di bawah. Oke, di sini saya akan menekan link yang di atas karena saya ingin mengkonfirmasi penarikan atau deposit dari Indodax ke website trx.blue ya. Di sini saya sudah menekan ya, kita tunggu sebentar sampai ada tulisan successfully atau
penarikan atau deposit sukses. Nah, bisa dilihat di sini penarikan berhasil dikonfirmasi. Permintaan penarikan Anda akan diproses dalam beberapa menit ke depan. Terima kasih. Nah, oke bosku, di sini saya akan masuk ya ke website trx.bu ya untuk melihat deposit saya apakah sudah masuk ya. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, di sini masih ya yang 69,20 TRX ya masih. Caranya kita masuk dulu ke menu deposit, lalu tekan recheck complete ya, yang ini recheck complete ditekan. Di refresh lagi. Tunggu sekitar beberapa menit ya katanya. Coba kita tunggu. Tapi sebelum itu saya di sini akan menjelaskan sedikit-sedikit ya mengenai menu-menu yang ada. Yang pertama transfer to basic, artinya saldo promosi bisa ditransfer ke saldo basic atau saldo wallet ya. Ada share atau membagikan, notifikasi, language atau bahasa, app atau aplikasi ya, ingin download aplikasinya. Dan di sini saya akan jelaskan sedikit lagi ya mengenai tim. Maksudnya dari level 1 ini ya teman-teman, jika kita adalah si A, maka si A mengundang si B, maka si B itu masuk ke level 1 ya, dan si B mengundang si C lagi, maka si C masuk ke level 2, si C mengundang si D, maka masuk ke level 3. Ini level-level ini kita tidak rugi ya, karena di setiap level kita bisa mendapatkan, di bawah kita atau level 1 kita mendapatkan kalau nggak salah 10% ya teman-teman, dan di level 2 juga kita mendapatkan 10% ya teman-teman. Level 3 juga kita mendapatkan 5%. Nah, berarti di setiap level ini kita tidak bisa rugi ya teman-teman. Nah, untuk itu silahkan daftar di website ini dan lakukan deposit ya, karena kalau teman-teman sudah deposit berarti sudah tahu resiko ya teman-teman. Nah, di sini saya akan refresh lagi ya apakah saldo deposit saya sudah masuk yang 100 TRX tadi. Nah, oke bosku, setelah menunggu sekitar 2 menit ya, di sini saldo TRX deposit quantity saya sudah mencapai 164, berarti saya sudah berhasil ya yang deposit 100 TRX. Yang awalnya tadi 62 TRX dan sekarang sudah 164, berarti masuk ya 100 TRX. Nah, selanjutnya di sini kita cek di withdraw berapakah limit penarikan saya setelah melakukan deposit senilai 100 ya. Nah, di sini limit penarikan saya sudah 5 TRX ya, hampir 5 TRX kurang 0,08 TRX ya untuk 5 TRX. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan penarikan dari website ini ke Indodax ya teman-teman. Nah, di sini tinggal kita masukkan jumlah yang ingin ditarik ya. Di sini hanya 3 angka ya jumlahnya, contohnya saya ini 4,92, sudah tinggi 3 angka. Dan selanjutnya di sini masukkan alamat TRX atau address TRX ya, tinggal disalin di wallet ya. Nah, di sini memasukkan kata sandi. Nah, oke bosku, setelah melakukan pengisian pool ya di sini di biodatanya, langsung saja tekan konfirmasi untuk mengkonfirmasi penarikan dari website ini. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah tulisannya konfirmasi atau withdraw successful, berarti penarikan di sini sudah masuk ya teman-teman ke website Indodax saya. Tapi sebelum itu, di sini saya sarankan untuk teman-teman daftar ya, link pendaftaran sudah saya sediakan di deskripsi. Nah, oke bosku, langsung saja kita cek ke Indodax apakah saldo yang saya tarik tadi sudah masuk ke website atau aplikasi Indodax saya. Oke. Nah, oke bosku, setelah saya menunggu sekitar 2-3 menit ya, dan di sini sudah ada pemberitahuan di Indodax apakah saldo yang sudah saya tarik dari website TRX blue itu masuk ya ke website ini. Coba kita cek langsung saja ya di pemberitahuan, dan betul sekali di sini deposit saya yang 4,92 TRX telah masuk ke akun Anda, berarti website trx.blue sekarang masih terbukti membayar ya teman-teman. Nah, oke bosku, di sini bisa dilihat ya di dua penarikan saya yang tadi dari satu website sudah terbukti ya, yang pertama 6,5 TRX dan yang kedua 4,92 TRX telah masuk ke akun Anda, berarti di Indodax saya sudah menarik dua kali ya dari website trx.blue. Nah, untuk itu jika teman-teman ingin daftar di website trx.blue silahkan daftar, link pendaftaran sudah saya sediakan di deskripsi pendaftaran ya, di deskripsi video ini. Nah, untuk itu di sini admin undur diri ya, tapi sebelumnya tolong support admin dengan cara tekan like, komen, dan subscribe agar admin lebih sering ya mengupload
mengenai cara mendapatkan atau cara menghasilkan cryptocurrency dari internet ya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja saya tutup sampai di sini. Sekian, wassalam.